Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Wa ada wa nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Fatali' ya akhi, maka mutala'alah engkau. Kajilah engkau. Ya akhi, wahai saudaraku, kutubi akan kitab-kitabku. Jadi beliau ini kitabnya banyak. Ini namanya ulama produktif. Jadi kalau ulama nulis mulu, ya, namanya produktif. Ya. Dan ulama moderat, ya, moderat. Karena enggak semua ulama yang produktif. Banyak ulama produktif. Biasanya ulama produktif dia punya murid pun banyak. Jangan kita katain tuh orang ya nulis sekarang mah gampang kita kutip-kutip aja Di dalam akademisi ya, di dalam dunia perkuliahan justru ngutip itu yang terpercaya. Justru ngutip itu yang terpercaya, berarti Pak enggak ngomong sembarangan, namanya dia bertanggung jawab. Ngutip lalu berikan komentar. Dan ngutip juga ada ilmunya, enggak sembarangan. Fatali ya akhi, maka mutala'alah olehmu, kajil olehmu wahai saudaraku, kutubi akan kitabku, wantafi' ambil olehmu manfaat, bima fi'a minan nusai, dengan apa yang ada di dalamnya daripada nasihat. Wala tusgi ila qawli hasidin, jangan engkau perhatikan kepada perkataan orang yang hasad. Ya, orang semua hasad, punya potensi hasad. Cuma ada yang diungkapkan, ada yang enggak diungkapkan. Ada yang mampu menundukkan, ada yang enggak mampu. Tapi jangan kita tuduh orang semua hasad, enggak. Kalau ada orang kritik kita, kritik yang membangun, ya jangan kita marah, jangan. Ketika kita dikritik lalu kita marah, kita turun nilai kita. Tapi ketika kita dikritik lalu kita tanggapi dengan baik, kita semakin mulia. Fa inni harartuha, maka sesungguhnya aku akan ya memeriksa akan ya, menjelaskan. Ya. Aku akan menjelaskan maksudnya diperiksa. Bihamdillah. Maksudnya aku telah ya Firmadi. Aku telah memeriksa, aku telah mentahrir, menjelasin, aku telah memeriksa itu semua bihamdillah. Alhamdulillah al-kitab wa sunnati. Ukurannya atas kitab dan sunnah. Qabla sebelum an adu'a fil waraqi, sebelum aku letakkannya dalam kertas. Jadi kitab maksudnya di buku. Wa anna rajulun sunniyun muhammadiyun, aku adalah seorang laki-laki yang bermazhab sunnah sunni lagi yang mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma allabtu syai'an minal kitabi hatta tabahartu fi ulumi syariati, dan tidak aku susun akan sesuatu daripada kitab sehingga aku tabahartu melaut, maksudnya mendalam fi ulumi syariati, dalam ilmu syariat. Jadi udah paham. Wa harartu mawaddaha, dan aku ya telah periksa, ya aku telah jelaskan, ya aku telah periksa mawadda akan materi-materinya, madahnya ala masyayikh masyayikhil islami, ya kepada syekh-syekh Islam. Jadi beliau udah sodorkan, tolong diperiksa kepada Syekhul Islam ka Syekh Zakaria Al-Ansari, seperti Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi beliau sezaman dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya. Syekh Zakaria Al-Ansari juga orang sufi juga.
wa Syekh Burhanuddin ibni Abi Syarifin. Syekh Burhanuddin bin Syarif bin bin Abi Syarif. Wa Syekh Abdul Aqi Sanbati. Syekh Abdul Aq Sanbati. Wa Syekh Nuruddin Al-Mahali. Dan Syekh Nuruddin Al-Mahali. Wa adra bihim radhiyallahu anhum, dan ya yang semisal mereka radhiyallahu anhum. Lain-lainnya. Wa iyyaka ya akhi, dan waspadalah engkau wahai saudaraku, antaltafita, bahwa engkau menengok, menoleh ya, ila qauli ahadin, kepada perkataan seorang min atba'i hadhihi syaikhai syakhsaini, kepada para pengikut dua orang ini, allazaina allazaini, yang keduanya asyakhsaini, dua orang allazaini yang keduanya waqa'a minhuma ad-dussu fi kutubi, yang telah terjadi daripada keduanya oleh ya apa namanya dimasukin tuh catatan dalam kitabku fi kutubi ya. Farubama, maka terkadang karena adalah ya'takilu, dia meyakini fiya, padaku asu akan keburukan, taklidan li syaikhi, karena ngikut kepada gurunya. Kebanyakan orang begitu emang. Tapi wajar memang. Ya. Orang ngikut kepada gurunya. Yang bingung kalau gurunya banyak, itu bingung tuh. Ngikut yang mana? Ya. Kemudian berbeda gurunya. Ya. Kayak kemarin corona. Yang satu gurunya enggak percaya sama corona, yang satu percaya, bingung yang ikut yang mana. Jangan bikin diri kita bingung. Wa kana sababu tahriki da'i hasadi fi hazaini syakhsaini, dan adalah sebab menggerakkan ya penyakit hasad fi hazaini syakhsaini, pada dua orang ini, annahuma, bahwa keduanya lamma ra'un nasa, ya, bahwasanya keduanya tatkala mereka melihat manusia, badaru ila kitabati muallafati, bersegera mereka kepada menulis, mencatat akan karangan-karanganku, dabbara, keduanya ya mengatur ya, atau keduanya merencanakan, tilkal hilata, akan rekayasa itu, wadassa, dan memasukkan keduanya fi kutubi, dalam kitabku, al-aqaida za'ibata. Ini kan yang kemarin ya, masih terusannya, ada dua ulama nih ya, dimasukin ya di dalam kitab beliau ya, akidah-akidah yang sesungguhnya bukan beliau yang tulis. Ini jahat banget ini ya. Al-aqaida za'igota al-muta'aliqota bil batini, akidah-akidah yang menyimpang, yang berkaitan dengan kebatinan, dengan yang batin. Ka ilmi ima anna uma law ramayani bil fisqi wal ma'asi zairati lakazzabahuma an-nasu. Ya. Li ilmi ima, karena mengetahui keduanya, anna uma, bahwasanya keduanya, law ramayani, jikalau keduanya menuduh aku, bil fiski, dengan fasik, wal ma'asi, dan maksiat, zairati, maksiat yang zair, la kadzdzabahuma nasu, ini saya orang-orang mendustai keduanya. Ya. Jadi enggak yang kayak begitu, kalau begitu enggak dituduhin dah. Ya. Paham, orang bakalan enggak nurut ya. Bahkan jadi senjata makan tuan. Ya. Jadi pintar caranya. Walam yahsul lahuma ma qasadahu min tanfirin nasi an mutala'ati kutubi, dan tidak hasil bagi keduanya apa yang keduanya maksudkan akan dia, daripada melarikan orang daripada mutala'ah kitabku ya. Tidak berhasil. Jadi kedua orang itu ulama juga nih, kiai juga, tidak berhasil ya. Maksudnya apa, maksudnya untuk supaya orang lari daripada ya mengkaji kitabnya.
Jadi beliau berusaha keras ya, memperjuangkan tulisannya. Tapi kalau saya nulis, saya nggak peduli orang mau baca, orang yang enggak, yang penting ya, udah bisa membantu. Nanti masalah orang baca enggak tulisan saya, bagaimana Allah aja. Bagaimana Allah aja. Bagaimana Allah aja. Waqad abra'tu zimmatahuma, dan sungguh telah aku bebaskan tanggungan keduanya di dunia, di dunia ya. Jadi beliau bebasin, dimaafin di dunia wal akhirat, dan di akhirat. Wasamahtu, dan aku maafkan jami'a ma ya, jami'a man igtabani bisababihima, orang yang telah menghibahkan aku dengan sebab keduanya, aku maafin ya. Nah, kita sebaiknya begini, jangan kita ya mendendam. Ada orang benci gedek kita, maafin aja udah. Kita kesel, manusiawi. Tapi jangan kemudian kita sampai mati kita enggak maafin, jangan. Maafin aja. Kita kalau maafin orang, Pak, muka kita tuh Pak enak kalau berhadapan sama dia. Kalau kita enggak maafin orang, mukanya kita jelek, Pak. Enggak ganteng. Sulit bersikap. Kalau ketemu dia, aduh ya Allah, ada dia. Menyembunyiin susah. Tapi kalau kita penuh maaf, biasa aja ketemu. Jangan kita ya marah mulu, jangan emosional, jangan. Cepat tua ini. Dan banyak penyakitnya ntar. Jadi lepasin aja. Falhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allazi ja'alana, yang telah menjadikan kami min ahlil afwi, termasuk ahli maaf. Masyaallah. Wasima, sama maaf juga, toleransi, maaf tuh. Ya, jadi enggak semua orang tuh, Pak, di Allah jadikan termasuk ahli maaf. Ada yang marah aja. Ada yang marah aja. Gedek aja hawanya. Ya, kalau ngomong sama dia udah aduh ya Allah, ngomongnya udah mau berantem dulu. Pusing kita dengarnya. Itu yang begitu, kita jangan berteman sama yang begitu dah. Ya, nanti kita jadi kayak begitu. Ya, berteman sama orang yang selalu memaafkan orang. Masya Allah. Tenang hati kita. Nanti kita bisa kayak begitu. Wa iza alimta zalika, dan apabila engkau telah mengetahui itu, nah, beliau kau kepada kita, fal nasyrah fi maqsudil kitabi adza. Ya. Maka hendaklah kami masuk ya di dalam maksud kitab ini, hadza insyaallah taala. Ya. Barulah beliau sini akan masuk untuk menjelaskan kitab di sini. Fa aqulu, maka aku katakan, wabillahi taufik wal i'anah min akhlaqi salafis saleh. Kalau di sini enggak ada judulnya, langsung aja di situ ada ya. Ya. Kalau di sini langsung aja nih ketahuan. Hanya besok masuk baru kepada pembahasan min akhlaqi salafis saleh. Jadi kemarin panjang banget nih mukadimahnya ya. Masya Allah. Kitab paling susah Pak mukadimahnya. Kitab paling susah itu mukadimah. Nah, besok insya Allah min akhlaqi salafis saleh radhiyallahu anhum wallahu a'lam bishawab.